Halo guys, hari ini aku mau buat fusilli bolognese. Nah, ini aku mau nunjukin ke kalian bahan-bahannya apa aja. Yuk lihat. Nah, ini ada fusillinya. Ini sekitar 400 gram. Terus di sini juga ada daging cincang sekitar 300 gram. Terus di sini aku pakai daun bawang, ada bawang putih dan ada bawang bombay. Nah, ini paling secukupnya aja atau sesuai selera kalian. Terus, nah aku gunain ini. Jadi ini untuk sebagai saus tomatnya, oke? Dan tidak lupa kita gunain juga keju. Jadi aku gunain keju bubuk. Ini sekarang kita akan masukin daun bawang terlebih dahulu. Ini sampai kira-kira harum. Ini dia. Jadi kita masukin daun bombaynya terlebih dahulu. Kira-kira udah setengah matang, lalu kita masukin ke bawang putih, oke? Ini sampai kira-kira agak-agak warna coklatan sedikit. Nanti kalau udah kita bisa masukin daging cincangnya. Tapi mungkin sedikit lagi. Ini kira-kira sudah berubah-ubah. Daging cincangnya agak susah banget. Tambahin sedikit minyak lagi biar dia agak gampang dimasak. Sudah, nanti kita tinggal masukin aja saus tomatnya, oke? Bisa masukin sedikit-sedikit sampai kira-kira sesuai selera ya guys. Ini dan biar agak-agak ada rasanya, kan bisa tambahin sedikit garam. Oke, gak usah banyak-banyak. Terus biasanya aku pakai ini namanya bawang bubuk sedikit aja biar ada rasa. Oke, ini bisa ditambah nanti. Dan kita masukin juga keju-kejunya. Jadi ini bisa sesuai selera juga. Kita tambahin keju ini. Ini sudah kecilnya. Kita tambahin sedikit lagi.
Kalau udah, sekarangnya kita bisa masukin daun bawangnya. Kira-kira kalian bisa tunggu sampai 10 menit, oke? Kita sambil diaduk-aduk. Nah ini kalau misalnya udah kayak agak berlubuk-lubuk gini, berarti ini sudah mulai matang. Jadi nanti kita tungguin aja beberapa menit lagi, oke? Karena sekitar 2 menit lagi. Oke, nah ini dia hasilnya. Jadi kita lihat ada dagingnya dan ini udah aku taburin keju di sini. Terus nanti kita tinggal makan aja. Oke, kita bisa aduk-aduk dan ini dia hasilnya. Yuk kita coba. Hasilnya enak kan? Thank you, selamat mencoba.